このままでは。 Bisa berlanjut menampakkan sosok Hakumenomonoh yang mengingat kejadian 2.300 tahun yang lalu, di mana waktu itu tombak kimono nyaris menikamnya, membuatnya merasakan sesuatu yang sangat menjijikan baginya, yaitu sebuah rasa takut. Sulit baginya untuk memaafkan tombak itu dan penggunanya. Sementara itu Ushio sendiri merasakan bahwa pertarungan dengan Hakume kini akan semakin dekat. Anehnya Ushio tak melihat Torah beberapa hari ini bersamanya. Di sisi lain, Nakamura malu-malu meminta pada Reiko untuk diajarkan caranya menyulam. Pasalnya, Ushio adalah bocah yang ceroboh yang gampang menghilangkan barangnya. Yang Nakamura berencana ingin menyelamkan tasnya Ushio. Reiko yang paham merasa Ushio pun akan menyukainya juga. <tuh> Kembali pada Ushio yang barusan saja mengembalikan buku catatan yang ia pinjam dari Nakamura dan langsung lekas berpamit pulang. Bersama dengan jatuhnya bunga sakura, tak sengaja mereka harus bertemu di jalan dan tak mau tampak seakan akrab, Ushio mengomentari buku catatan Nakamura yang banyak penulisan kanji yang salah. Dan jelas dibalas ketus oleh Nakamura, ngapain juga minjem catatan Aing, membuat mereka harus bertengkar. Huh, <tell> Usia pun masih dibuat kesal mengapa setiap bertemu dengannya harus saja selalu bertengkar. Tidak kemarin, hari ini, esok lusa, atau tahun depan, selalu saja begini. Kemudian, dia termenung, mengingat ada pertarungan besar yang akan dihadapi. Rasanya, usia belum bisa memastikan bahwa dia ada di tahun depan. Dan mumpung masih sempat, Tushio menahan sedikit gengsinya menawarkan dirinya untuk mengantarkannya pulang. Jelas sikap spontan Tushio yang perhatian padanya barusan membuat Nakamura sedikit meleot. Dan Tushio pun yang terpanah dibuat memerah wajahnya. Dan spontan jujur bu betapa sangat cantiknya. Maksudnya bunga sakuranya membuat wajah mereka memerah seperti ketatap pintu kandang ayam. Namun entah bagaimana tiba-tiba tatapan Nakamura kosong, detik itu juga dia seakan tak mengenal Ushio. Bahkan ketika Ushio menyebut namanya, Nakamura meminta pria di dekatnya itu untuk tidak menyebut nama seseorang yang sama sekali ia tak kenal. Jelas membuat Ushio kebingungan. Pada malam harinya Ushio balik menghampiri rumah Nakamura ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi Namun Ushio yang menyelonong di ayah Nakamura yang ternyata juga tak mengingat Ushio Membuat Ushio kini benar-benar bingung apa yang sebenarnya terjadi Nakamura yang keluar mengusir Ushio yang berpikir pria yang ditemui di jalan tadi memang sedikit sayang kelek apa gimana Yang masih terus mengikutinya sampai ke rumah Ayahnya yang iba mengira bebocah di depannya cintanya ditolak putrinya, menawarinya miramennya dan menasihati bahwa putrinya sudah punya pria yang ia suka dari kecil. Kemudian Shin berpindah di markas wilayah Yokai Barat Jepang di mana Ketua Yokai Timur bekerja sama dengan Ketua Yokai Barat yang bernama Shino ini untuk mempersiapkan senjata untuk menunjang pertarungan melawan Hakumenumuno yang akan segera tiba. Ada yokai raksasa buatan yang bisa dikendalikan dari dalam Ada banyak ribuan yokai pembangun kekai yang bernama Kazuchi Dan yang utama yaitu baju zirah dengan kekuatan monster yang mungkin bisa menunjang kemampuan Ushio dalam perang bersama Tora Hingga hadir anak buahnya menyampaikan bahwa Jun dan Tokisaka akan segera datang menyampaikan kabar tentang perang di masa depan Sementara itu Jun dan Tokisaka membawa kabar buruk bahwa -buru dia melihat tombak hewan buasnya akan hancur Bersamaan mereka semua yang tiba-tiba tatapan mereka kosong seakan lupa apa rencana mereka barusan bahkan bingung benda apa yang ada di depannya nonton Kembali pada Ushio yang menyambangi Kuil Kohame dia menemukan ayah kepala biksu dan semuanya telah berubah menjadi batu dan merenung apa yang sebenarnya terjadi dari semua orang yang melupakannya dan para pendeta yang membatu membuatnya merasa sendirian Hingga tiba-tiba datang Tora di depannya, Usio mengira dia melupakannya juga. Tapi nyatanya Tora masih menyapanya membuat Usio sangatlah senang. Di sisi lain ada Inoue yang ternyata Kiryu kini tinggal di rumahnya yang sebelumnya dia dititipkan oleh Pasigure untuk dirawat di sini. Kirio yang tak enak hati karena hanya merepotkan ditenangkan Inui, bahwa dia hasilnya senang dan serasa mempunyai adik ungkapnya. Hingga Inui yang pergi, Kirio merasakan ada bahaya. Tak lama kemudian, Nakamura yang datang ke rumah Inui menemui Inui diculik oleh para yokai Zakuchi. Bersama dengan Usia yang datang, Usia tak menyangka ternyata Kirium melupakannya juga bersama dengan Hitotsuki dan Raisin yang ikut dalam penculikan Inoue yang kini mereka juga tak mengenal Usio. Sementara itu, Torah sudah dikekang oleh pimpinan sisi timur dan barat yang juga sudah tak mengenal Torah karena menghalang-halangi mereka menculik Inoue dan Nakamura. Usia dan Tora yang tak tinggal, dia mengejarnya. Namun, mereka harus terjatuh dari serangan Kagari dan Raisin. Singkatnya, usia sudah terbangun yang ternyata ditolong oleh saya. Chan yang ternyata masih mengingatnya juga. Ushio bertanya mengapa saya masih mengingatnya. Kemudian saya menunjukkan di mana di langit rumah ini sudah dikepung para hiu. Beruntungnya kekai dari saya sangatlah kuat yang mustahil bisa ditembus para hiu Numuno. Saya menjelaskan bahwa hiu tersebutlah yang menyusup ke dalam otak para manusia dan yokai untuk melahap ingatan Ushio dan Torah. Yang bisa dipastikan ini adalah rencana busuk dari Hakumen Numuno. Saya menambahkan bahwa sumber kekuatan Hakumen Numuno adalah rasa takut yang dimiliki manusia dan yokai kepada dirinya. Semakin semakin besar ketakutan mereka, semakin besar kekuatan yang didapatkannya juga. Akan tetapi ada satu yang mengganggunya, yaitu tombak kewan buas yang bisa membuatnya takut, beserta penggunanya dan yokai yang menemaninya. Pasalnya karena ulah dari Usio dan Toralah yang mulai menyatukan dua kubu menjadi satu, yaitu aliansi dari yokai dan manusia, yang menciptakan harapan bisa mengalahkan dirinya. Jelas hal itu tak bisa dibiarkan Hakumin Numunu. Saya bisa tahu tentang semua ini karena dia diberitahu oleh yokai penjelajah waktu, Tokisaka. Di sisi lain, Nakamura dan Inoue disegel di tengah kekai namun Inoue berusaha tenang karena dia yakin pasti pria bertombak waktu itu pasti akan datang menyelamatkan mereka. Sosok yang pernah menyelamatkan Inoue dan Nakamura saat diserang Yokai Pemakan Batu di sekolah. Inoue pun tak ingat betul dengan pria itu, tapi dia rasanya jatuh cinta padanya, ungkapnya. Walau sangat aneh menurut Inoue, rasanya Nakamura juga suka dengan sosok bertombak itu. Tapi walaupun begitu Inui dalam hatinya lebih menyukai kalian berdua bersama. Walau terkadang dirinya harus menangis saat sampai di rumah. Nakamura jelas tak membiarkan Inui mengorbankan perasaan demi dirinya. Jelas dia akan memberikan cuma-cuma sosok itu padanya. Yang Nakamura juga nggak paham siapa yang dimaksud oleh Inui. Pasalnya Inui lebih penting dari apapun dan tak mau melihat Inui temannya menangis. <tuh> Kembali pada Tokisaka yang menceritakan perjalanannya ke masa depan untuk mencari kelemahan Hakumin No hingga Tokisaka dan Tokijun sampai di waktu peperangan di menit-menit terakhir melawan Hakumin No Tokisaka melihat tombak hewan buas itu telah hancur. So, 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 dan ketika ingin kembali menyampaikan kabar ini, tiba-tiba semua para yokai sudah dipenuhi rasa ketakutan dan keputusasaan menghadapi peperangan melawan Hakumi no Hingga akhirnya tetua yokai timur mendengar kabar darinya bahwa tombak Mono akan hancur, ia memutuskan membuat tombak hewan buas lagi. Dan di saat itu Tokisaka menyadari bahwa semua yokai telah melupakan ingatan Ushio dan Torah, Yang berarti ketika mereka ingin menciptakan tombak hewan buas untuk kedua kalinya, maka mereka membutuhkan gadis keturunan Juime. Yang faktanya ini Inoue adalah keturunan Joime, walau sangat jauh yang akan dikorbankan membuat tombak itu. Tak tinggal diam, Usio lekas bergerak menjemput Inoue. Kembali di markas sisi barat, Inui akan segera dibawa guna untuk dikorbankan menjadi tumbal menciptakan tombak hewan buas. Namun Nakamura yang tak membiarkan hal itu berusaha menyerang ia membuatnya terlempar. Beruntung anehnya ditolong Inui dengan kekuatan yang tiba-tiba muncul secara misterius melindungi Nakamura sebelum benar-benar membentur kekai tersebut. Yang juga membuat Inui tak mengerti kekuatan apa barusan. Keributan itu mengundang tetua yokai bersama dengan hadirnya Jui Mei yang memperingati para yokai bahwa untuk tidak mengorbankan gadis untuk ritual yang tidak perlu. Namun Shino Tetua Yokai Barat mengungkapkan bahwa mereka butuh untuk menciptakan tombak hewan buas lagi. Pasalnya tombak hewan buas yang utama akan terancam hancur. Oleh karena itu untuk membuatnya lagi mereka membutuhkan Inoue gadis yang masih satu keturunan dengan Joime. Inoue yang terkejut Joime membenarkan bahwa dia adalah keturunannya. Dan akan menjadi Oyakumi selanjutnya yang menyegel Hakumi Numuno, Menggantikan ibunya Ushio Otsuki. Namun Nakamura masih bingung siapa itu Otsuki. Jumei sudah tak heran jika mereka lupa. Hingga mereka para tetua yang sudah merasa kesal karena Jumei mengganggu rencana mereka, lekas mengikat Jumei dengan kekai zakuchi. Hingga akhirnya ritual pembuatan tombak suci kedua akan dilakukan dengan mengorbankan Inui, selaku keturunan Juime. Nakamura yang kebingungan harus heran dengan wanita Yokai Kagari yang malah mengobati lukanya. Yang melihat wajahnya menyadari Yokai di sini adalah Yokai yang baik yang hanya saja mereka sedang dihantui rasa keputusasaan. Hingga inu yang sudah dilepaskan dihampiri nakamura dan di sin nakamura akan menepati janjinya untuk selalu melindunginya, ungkapnya. Sembari bertanya pada jayme apakah yang hanya mempunyai hubungan darah dengan musa yang bisa dikorbankan? Dan setahu jayme pusaka itu bisa dibuat selama ada tumbal manusia. Jika begitu, dirinya saja yang dikorbankan untuk menciptakan benda itu. Percuma jika menumbalkan Inui, sosok gadis yang mempunyai kemampuan menyegil Hakuminomono. Dia saja yang menjadi tumbal agar kemampuan Inui tak akan sia-sia. Jelas Inui menolak, tapi Nakamura menyampaikan perasaannya yang sesungguhnya. Bahwa dia selama ini selalu bersikap seolah-olah dia adalah seorang kakak. Tapi kenyataannya dari kecil Inu lah yang selalu melindungi dirinya. Jadi untuk sekarang, biarkan dirinya giliran melindungimu, ungkap Nakamura. Yeah. <laughs> Hingga dirasa semua telah sepakat, Nakamura lakas berjalan menuju tungku pengolahan bersama dengan Nakamura yang menyampaikan bahwa dia ikhlas jika pria bertombak itu dimiliki Inui. Inui yang berusaha menghentikan Nakamura ditahan Kagari yang aslinya juga dia tak tega dengan situasi seperti ini. Ditambah sebuah perasaan peduli terhadap orang lain mengingatkan Kagari pada seseorang yang ia lupa. Bersama dengan Nakamura yang melangkah perlahan Tora dan Usio berusaha menanyakan pada para yoka yang menghadangnya di mana para gadis yang diculik. Dan ketika sudah mengetep posisinya mereka lekas ke sana dan tak membiarkan usia harus kehilangan orang-orang yang ia sayangi lagi seperti sebelum-sebelumnya. Ia ya, usia nekat menyelamatkan Nakamura, membuat tubuhnya dipenuhi luka bakar. Beruntungnya, Nakamura selamat walaupun keadaannya kritis, bersamaan dengan para yoka yang kesal menyerang. Namun, Torah malah dibuat heran dengan usia yang hanya berdiam diri, enggan melawan mereka. Sayangnya, usia tak bisa harus melawan mereka. Pasalnya, menurutnya, mereka hanya melupakan dirinya saja, dan terlebih sebelumnya, semuanya adalah teman. Usia tak mau ada yang harus lagi terluka. Tora yang bingung cara pikir Ushio tak sampai hati ingin menghantam wajah Raisin dan ikut membiarkan semuanya Hitotsuki menyerang dirinya. Yuime yang berusaha meminta semuanya untuk berhenti, Inui menyampaikan agar dirinya saja menghentikan semuanya. Pasalnya melihat mereka berdua yang tak ia kenal terluka, membuatnya juga merasa bersedih dan mulai membangun kekai melindungi Ushio dan Tora untuk kabur. Bersama dengan Kagari yang masih mau mengobati mereka dengan obatnya, sebelum usia dan Torah benar-benar tertangkap. Tapi tiba-tiba datang pasukan Yokai yang dipimpin Yokai bernama Guren yang mirip dengan Torah. Ini ia mengaku sebagai anak buah dari Hakumino Mono yang akan menghabisi semuanya. Hingga pertarungan pun tak terelakkan. Ikaka. Hingga di tengah Tora bergegas kabur, Usi meminta Tora untuk berhenti dan berencana akan kembali untuk membantu para yokai bertarung. Jelas Tora kesal dengan sikap Ushio kenapa harus mau membantu para yokai yang jelas melupakan mereka. Namun Ushio mempunyai cara pandang yang lain terhadap mereka mengetahui bahwa dia sering membunuh teman-teman mereka. Tapi para yokai itu malah masih mau menerima dirinya dan tak bisa baginya melupakan mereka begitu saja. Jika ditanya apakah dia tak memperdulikan Nakamura, Ushio bingung dan merasa bersalah karena harus melibatkannya dalam masalah ini membuatnya kini harus menderita. Dan walaupun dia melupakan dirinya, tapi Ushio tak akan melupakan Nakamura, dan sudah memutuskan akan kembali membantu para yokai bersama Toreng, sudah muak membiarkan Ushio sendirian ke sana. <tuh> sisi lain Nakamura diobati kapa dengan metodenya Sementara itu Inoue membujuk Tora untuk menemani Uzio Sempat ogah-ogahan dan gengsi Tora tak bisa berbohong bahwa dia aslinya cemas Dan memutuskan untuk pergi menyusulnya Sementara itu Uzio sendiri sudah kewalahan menghadapi serangan Guren dengan anak buahnya Beruntung Tora datang di waktu yang tepat dan bekerja sama menyerang mereka bersama-sama

Ketika semuanya sudah lenyap, para yokai hanya berdiam mematung melihat kemampuan Usio dan Tora yang sangat luar biasa, membuat Tora meminta Usio melihat mereka semua para yokai yang hanya diam tak berterima kasih setelah apa yang barusan mereka lakukan. Tapi Usio menegaskan bahwa dia melakukan ini juga tak berharap apa-apa. Sah, Maiko. Kembali pada Inui di mana Jamie mengajak Inui ke tempat di segelnya Hakuminomono karena waktunya akan tiba. Saya yang mengetahui itu meyakinkan Inui pasalnya ketika Inui menjadi Oyakumi tak akan bisa kembali menjadi manusia. Dan seharusnya dirinya saja bangsa berambut putih yang mengemban tugas seperti itu. Namun Inui meminta saya untuk tidak usah khawatir sembari menitip pesan pada pria bertombak itu untuk lekas mengalahkan Hakuminomono dan menjemput dirinya.

Singkatnya, para dokter dibuat heran dengan pemulihan kulit Nakamura yang sangat pesat yang pada luka bakarnya sangatlah parah. Di sisi lain, Kiryu kini sudah bersama dengan Ushio dan juga sudah kembali mengingat Ushio dan Tora. Namun masih sulit dirinya percaya jika ada Hiyoh yang memasuki otaknya memakan ingatan tentang Ushio dan Tora. Dan ketika mengetahui keberadaan Inu yang dia sudah anggap kakak baginya yang kini ada di laut dekat Okinawa, Kiryu berencana akan menyelamatkannya. Usia yang paham bagaimana perasaan Kirio memintanya bersabar pasalnya menyusulnya sekalipun tak bisa berbuat apa-apa. Mengetahui musuh kali ini bukanlah musuh sembarangan. Mendengar nasihat dari lainnya, Kirio berencana akan menyelidiki tentang Hakumin Nomuno saja sementara ini. Hanya itu yang bisa dia lakukan untuk saat ini dan meminta maaf pada Usio karena sempat melupakannya. te. Pada sore harinya, usia bertemu dengan Paman Yudi di kuil yang ternyata Hiu masih mengingatnya. Hyu sendiri menjelaskan itu karena mata jiwanya. Jelas susu senang mendengarnya mengetahui sekarang kini semua orang telah melupakannya. Namun tiba-tiba tombak hewan buas itu bereaksi bersama dengan sekumpulan Yoka yang hampir mirip dengan tora muncul di depan mereka. Tora tak menyangka dirinya bisa lengah tak menyadari kehadiran mereka dan berencana akan menyerang. Namun hal itu dicegah hiyo mengetahui tombak hewan buasnya tak lagi bereaksi. Sedangkan tombak itu bereaksi ketika ada Yoka yang berniat buruk, yang menandakan mereka bukanlah musuh. Tapi melihat bentuk mereka, Hyung memastikan bahwa mereka adalah yokai bernama Azafuse yang masih misterius asal usul mereka dan menurutnya Tora juga adalah seekor Azafuse. Dan menurutnya sejarahnya Azafuse dahulu berawal dari satu ekor. Hal itu ia ketahui karena dia pernah menjelajahi waktu dibantu dengan Tokisaka saat mencari tahu sosok yokai yang merenggut istri dan putrinya 15 tahun yang lalu. Namun karena hal itu juga ia menemukan fakta yang lain. Iya, tiba-tiba datang Guren yang masih ingin menghabisi Tora dan Ushio, namun dia harus gagal fokus ketika ada yang memanggil nama Sokui. Sebuah nama yang sangat penting bagi Guren, ungkap Hiu menebak. Kemudian Hiu bercerita, dahulu sekitar 1700 tahun yang lalu ada seorang perampok yang tak mempunyai hati nurani dan kejam, hanya memikirkan kemakmuran dirinya saja. Dan membunuh seseorang adalah hiburan baginya. Karena ulahnya yang meresahkan membuat ia dikejar pemerintahan membuatnya kabur melarikan diri ke tengah gunung. Tak sengaja dia melihat sebuah tombak yang mungkin bisa ia gunakan untuk berburu untuk bertahan hidup. Bersama dengan yokai yang tiba-tiba muncul yang merespon energi yokai itu dan dengan mudah tombak itu mengalahkan yokai tersebut. mengetahui kehebatan tombak itu dirinya mulai mengambil keuntungan dengan menjadi seorang pemburu yokai seperti Hyo sekarang hingga tak terhitung beberapa banyak yokai yang ia bunuh membuat ia tak bisa mengendalikan kekuatan tombak itu mengubahnya ke bentuk fisik monster yang nyaris sama seperti usia waktu lalu sayangnya perampok itu tak bisa kembali ke wujud manusianya mengubah tubuhnya menghitam sehitam hatinya pria itu bernama Sokuei yang berarti Guren sekarang dan bisa dipastikan Yukai Azafushi adalah wujud terakhir mereka yang sebelumnya pengguna tombak hewan buas yang tak bisa mengendalikan kekuatan tombak hewan buas tersebut. Namun Toreng tak paham dan tak mau tahu apa maksudnya dia memulai pertarungan dengan Guren. Di tengah pertarungan mereka Guren mengungkapkan bahwa dia asli tak mempunyai ingatan semasa dia menjadi manusia Dan jika ditanya mengapa dia menyerang Usia dan Torah karena ada yang memintanya Karena dia sebelumnya berubah menjadi batu Para Azafusi lainnya juga membenarkan bahwa sebelumnya mereka semua juga berubah menjadi batu. Tapi tidak dengan Torah yang faktanya Torah tak bisa berubah menjadi batu, pasalnya dia mempunyai dendam pribadi yang besar pada Hakumin Numunu. Guren bercerita saat dirinya masih berwujud batu, ada seorang wanita mendatanginya menawarinya sebuah kekuatan yang bisa mengalahkan monster yang jauh lebih kuat darinya. Guren waktu itu sudah menyadari buah itu adalah jelmaan Hakumenomuno dan bertanya-tanya mengapa mau-maunya membantu dirinya yang padahal dia adalah mantan pengguna tombak hewan buas yang mungkin bisa membunuhnya. Namun Hakumenomuno lebih tahu bahwa nyatanya Guren tak mempunyai niat sedikit pun untuk membunuhnya. Jelman itu menjelaskan bahwa para Azavusia akan tertidur menjadi batu dan akan terbangun ketika menjelang pertempuran menghadapinya. Mereka akan terbangun dan mencari keberadaan tombak hewan buas tersebut. Sedangkan dirinya Hakumino Mono ini sangat muak dengan senjata itu tapi dia juga harus membereskan para Zafusi itu yang masih mempunyai dendam padanya yang berniat ingin membunuhnya. Oleh karena itu dirinya menawari Sokue atau Guren memberinya kekuatan yang besar yang bisa mengalahkan monster yang jauh lebih kuat. Menyeratkan pada Torah bahwa Guren sekarang mau menjadi kacungnya Hakumino Mono. Ketika berhasil mengempaskan Torah, Guren gagal fokus pada Hiyo yang tersenyum ketika melihatnya Seakan inilah momen yang dinanti nantikan oleh Hiyo bertahun-tahun Kemudian Shin memperlihatkan mundur adegan saat Hiyo menjelajahi waktu dibantu Tokisaka melihat wujud Yoka yang memaksa istri dan putrinya 15 tahun yang lalu Yang faktanya Yoka yang selama ini ia cari adalah Guren Yang sangat membuat Yota tak bisa menanam marahnya ketika melihat kejadian itu Guren membenarkannya bahwa itu adalah ulahnya dan memang tak sekalian membunuh Yo waktu itu karena dia hanya ingin melihat seorang ayah menderita karena ditinggal istri dan anaknya dan menambahkan bahwa daging anak dan istrinya sangatlah lezat dan bergizi. <tuh> namun tiba-tiba para zabu bersikap aneh menandakan jika aku minummu telah bersiap bersama dengan hiu yang sudah kewalahan gurin tak akan langsung menghabisinya sampai di pertemuan selanjutnya dan akan membiarkan senjata hiu menancap di tubuhnya sebagai pengingat atas kecerobohannya dan berjanji akan memakan mentah-mentah mata jogan hiu dan lekas pergi. Hiyo bersama dengan para zabus yang kembali menjadi batu karena mereka tahu bahwa kuminu akan tiba sedangkan sumber kekuatannya adalah sebuah rasa takut musuhnya dan menurutnya mereka akan lebih baik mereka sementara ini menjadi batu jaga-jaga jika mereka putus asa. Singkatnya, Hyo banyak menerima luka di tubuhnya dan meminta sake pada Usio, membuat Usio heran mengapa di kondisinya seperti ini malah meminum sake. Namun menurut Hyo sendiri, ini hanyalah sebuah saran dari guru spiritualnya saja. Untuk meminum sake setelah bertarung, untuk menghilangkan kebencian dari mulutmu. Dan dirasa agak pulih, Hyo berencana pamit akan mengejar Guren karena pisau yang menancap di tubuhnya bisa digunakan untuk melacaknya. Kami. Kemudian, Shin berpindah di gedung Departemen Keamanan di mana Suzawa dihampiri sosok yang mengaku-ngaku bernama Joimei yang bertugas mengawasi Hakumin Nomono dan tombak hewan buas katanya. Tapi bisa dipastikan bahwa itu adalah jelman Hakumin Nomono yang menyamar. Singkatnya Nakamura sudah tersadar yang lekas suster yang mengetahui itu lekas memanggil dokter dan sebelum itu Nakamura bertanya siapa yang mengantarkannya ke sini. Sosok itu adalah seorang bocah namun sayangnya bocah bertombak itu dia tak pernah kembali datang menjenguk. Sementara itu Shio yang sedang berlatih dihampiri beberapa orang dari militer yang menyampaikan bahwa ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Namun ketika ditanya siapa orangnya mereka enggan menjawab hingga tiba-tiba Kiba menyerang mobil mereka. Usia sangat terkejut ternyata Akiba masih mengenalnya lantas mengapa Akiba menyerang mobil mereka. Di sini Akiba menjelaskan bahwa kini dia berpihak pada Hakume no Mono dan dia menegaskan bahwa dia masih sadar tanpa dirasuki hiu. Bersama dengan helikopter institusi Hammer datang Akiba memilih menghindar dan menegaskan kembali bahwa dia kini berpihak pada haku no Mono yang jelas membuat Usia kebingungan dan sulit untuk mempercayainya. Sesampainya di markas ember, masih berwajah lesuh belum percaya jika Akiba berpihak pada Hakumin Numunu. Dan hingga dia dihantarkan ke depan dua sosok ilmuwan sebelumnya yang tampak parah hiu berusaha memasuki kepala mereka yang sepotan Ushio menebasnya. Kedua ilmuwan itu ternyata masih mengenal Lucio karena dengan bantuan dari alat ciptaan mereka yang menghalangi para hiu memasuki otak mereka. Karena ketika menggunakan benda ini mereka tak bisa bergerak makanya mereka memanggil Usio. Walau Lucio masih sempat kesal dengan tindakan mereka sebelumnya, para ilmuwan ini menjelaskan bahwa semenjak insiden sebelumnya mereka masih melanjutkan penelitian mereka secara resmi di bawah naungan Departemen Penanggulangan Bencana. Yang mereka juga meneliti tentang mengapa para biksu berubah menjadi batu begitu juga dengan para azafuse. Alasan mereka berubah Menjadi batu adalah karena agar terhindar ancaman dari para hiu. Mereka tahu bahwa jika mereka terserang oleh hiu, mereka bisa melupakan usia dan Torah, dan tombak hewan buas itu. Ditambah menjelang pertarungan, itu membuat mereka agar tak takut dalam keputusasaan yang bisa menjadi sumber energi kekuatan Hakumin Dan jika waktunya tiba, mereka akan bangun dan bergabung melawan Hakumin Mendengar penjelasan itu, membuat Ushio sedikit lega. Tapi sayangnya, Kapten Azuzawa mendapatkan permintaan dari seorang wanita yang mengaku-ngaku sebagai juara. 2 untuk menghancurkan pilar di mana Nomono itu disegel, tapi sayangnya Azuzawa belum mengetahui bahwa pilar itu jugalah yang menyangga Pulau Jepang. Nyatanya Jelman itu yang mengaku-ngaku Jamie mengompor-ngompori Azuzawa bahwa jika dengan menyerang pilar itu maka kekuatan Hakume no Mono akan melemah dan dia akan tertidur atau akan mati selamanya. Jelas Asus yang mengetahui ada ibunya di pilar yang dimaksud itu meyakini bahwa itu bukanlah ucapan dari Jamie. Hal itu juga yang dirasakan para ilmuwan ini dan menyadari bahwa ini hanyalah rencana busuk dari Hakume no Mono saja dan kabar yang diterima penyerangan pilar itu akan dilakukan esok siang. Kemudian para ilmuwan memperlihatkan senjata kerilian ciptaan mereka yang berukuran raksasa. Walaupun masih kurang yakin benda ini bisa menahan aku minum tapi setidaknya benda ini mampu menghalang-halanginya, walau hanya sekejap. Dan selanjutnya mereka akan menunjukkan sesuatu lagi pada Usio usia harus dibuat kaget pasalnya itu adalah baju zirah yang sempat dihinggapi iblis pemakan batu yang sempat bertarung dengannya Ilman itu membenarkannya karena mereka mendapatkannya dari sekte kohame dan kemudian mereka perbaiki Walau tak begitu yakin mereka percaya bahwa baju zirah ini yang dipenuhi energi iblis pasti bisa melindungi Uzio. Uzio masih ragu benda itu bisa melindunginya akan tetapi itu cukup untuk membantunya Dan terima kasih pada mereka walaupun masih sempat kesal dengan kelakuan mereka sebelumnya yang menculik dirinya Uzio akan menantang mereka bertarung Tarung setelah pulang dari perang lawan Hakumenomono, namun dengan candah mereka mengajak untuk adu tinju dari sekarang saja. Kembali pada Kapten Azusa yang sudah memberangkatkan armada kapal selamnya menuju markas militer yang ada di Okinawa untuk menyerang pilar yang dia kira dihuni Hakumenomono, tapi yang tanpa sadar dia termakan tipuan dari jelman Hakumenomono itu sendiri. Sementara itu sebelum menuju Okinawa dengan membawa baju Zira itu usia mampir dulu ke rumahnya hingga tak lama kemudian Tora diserang oleh anak buah minum Nomono yang bersembunyi di dalam patung Azafuse yang langsung menyerang membabi buta. Yaoshio berhasil mengalahkan mereka dengan mudah berkat zirah Yokei Batu yang sudah dimodifikasi Profesor... ...membuat tubuhnya lebih enteng ketika mengenakannya... Tapi sayangnya salah satu serangan tanduk mereka menancap ke tubuh Torah mulai mengunci tubuhnya ke tanah membuatnya tak bisa bergerak. Yoka itu menjelaskan bahwa nyatanya benda itu terbuat dari akar berumur ribuan tahun. Hingga usia yang berusaha menyerang dia akhirnya juga kena dan kini mereka dengan mudah menghantam Torah yang sekarang tak berkutik. Tapi tanpa sadar darah Torah mengenai pecahan kepala patung tubuh Azafu seh yang ternyata mereka belum sepenuhnya musnah. Dan meminta Torah untuk membawa mereka semua dalam pertarungan melawan Hakumin Numuno. Yang tiba-tiba mereka berubah menjadi

Ditumpukan reruntuhan kuil sangat beruntung masih bisa menemukan lukisan Reiko yang sedikit lagi rampung dan langsung ia selesaikan, dan menemukan beberapa barang kenangan sederhana dari orang-orang yang dekat dengannya. Yang beda itu sangat berharga baginya. <tuh -tuh> Sementara itu ternyata Nakamura kabur dari rumah sakit dan penasaran dengan sosok pria bernama Ushio Tsuki yang menolongnya. Ketika melihat sebuah mobil bertuliskan hammer dengan ingatan yang samar-samar Nakamura bertanya tentang pria bernama Ushio Tsuki pada paman yang menyetir. Sementara itu, di markas militer Okinawa, armada kapal selam induk telah tiba. Yang diketahui, bila itu berencana untuk menembakkan rudal ke pilar di dasar laut. Dan tampak juga aki Nagari yang di sana, yang kini sudah berpihak dengan hakumi numunu, membuatnya tak peduli tentang armada perang itu dan hanya berambisi mengalahkan Ushio dan Tora. Di sisi lain, Ushio dan Tora lekas mendahului armada perang itu yang menuju ke pilar, mengetahui ibunya juga ada di dasar sana. Tora ingin meladeni Akiba ditahan Lucio untuk memintanya berhenti dan yakin menurutnya kakak Nagari mempunyai alasan tertentu bisa bersikap seperti ini. Namun sayangnya Nagari menegaskan sekali lagi bahwa dirinya sekarang benar-benar berpihak dengan haku Numuno. Jika ditanya mengapa, karena dia ingin melihat pemandangan kebangkitan Haku Numuno yang akan menghancurkan Jepang menurutnya. Tiba-tiba kapal selam tempur sudah berangkat, menandakan misi penyerangan akan segera dimulai. Tora meminta usia lekas menyusul mereka, biar dia yang meladeni Akiba. Di momen ini, usia sangat bingung dan berpesan pada Tora, "Jangan sampai membunuh Akiba jika tidak sulit baginya untuk memaafkanmu," ungkapnya. Sementara itu Ushio berusaha menjelaskan pada orang-orang militer di dalam markas Bahwa ada seorang wanita yang kini sedang menyegel Hakumin Nomono di dasar laut sana Dan jika menembakkan misil itu maka orang itu akan mati dan Hakumin Nomono akan bangkit Namun sayangnya Kapten Azuzawa yang sekarang tak mengenal Ushio mengira bahwa Ushio hanyalah anak buah Hakumin Nomono Yang mencoba menghalang-halangi penyerangan ini membuatnya harus digiring ke ruangan yang di sana ada dua orang bukan tentara tapi hanya supir Andin atau semacam kapal selam biasa yang dua orang itu tak terlalu dibutuhkan. Namun tapi entah bagaimana tiba-tiba di sini seolah-olah mereka berdua mau menjadi sandera tipu-tipu Usiu agar bisa kabur menaiki kapal selam tanpa ditangkap para tentara itu. Uci juga bingung mengapa bapak ini mau membantunya. Dia mengungkapkan selain melihat mata Uci yang tak bisa berbohong yang memang lagi butuh bantuan, di sisi lain paman ini sangat ingin sekali mengendarai benda itu. Ketika berhasil menaiki benda itu untuk kabur, tiba-tiba datang helikopter dari institusi hammer yang ditumpangi Nakamura, yang lekas melompat ke kapal. Di sini, walaupun Nakamura masih tak ingat siapa Usio, tapi entah bagaimana perasaannya tak bisa menerima jika Usio berangkat menuju pilar berperang melawan Hakumeno-Muno. Ditambah yang dia dengar dari para profesor, jika Usio menggunakan tombak hewan itu berlebih, bisa membuatnya menjadi monster. Jika ditanya alasannya, Nakamura tak tahu. Dia hanya tak tahan dihantui rasa cemas, mengkhawatirkan Usio. Usus sedikit lega mendengarnya, ditambah Nakamura sudah terlihat tampak sehat dan sudah tahu apa resikonya jika dia menggunakan tombak hewan buas ini. Akan tetapi, ini sudah pilihannya dan tak tahu jika dirinya bisa kembali atau tidak. Di sini Nakamura yang mencoba paham tak bisa berbuat banyak tapi dia memberikan titipan dari para profesor yaitu sebuah alat pemancar energi krillian berukuran kecil dan menyampaikan pesan dari profesor untuk menyelamatkan Oyakumi ketiga sebelum misil torpedo itu dilepaskan. Dan kini mereka sudah siap akan mencoba melesat mendahului kapal selam militer. Kembali pada Akiba dan Torah yang sedang bertarung. Tora. 中学見ろよ。 Aki beban cerita sejak kecil, dirinya selalu bisa melakukan apa saja sejauh apa orang lain berjuang tetap saja. Dirinya pemenangnya membuatnya mengambil keputusan bahwa dia tak akan pernah mau berusaha semaksimal mungkin, tapi hal itu membuatnya tak pernah merasakan kepuasan, kekalahan, kecewaan, atau kebahagiaan. Tak pernah memaksakan diri untuk mencapai sesuatu karena dia bisa apa saja yang dia mau. Tapi ketika dirinya sudah mulai bosan menjadi seorang Bisu Hauriki, dia malah bertemu dengan jelman Hakuminomono. Mono, yang jelman itu mengungkapkan keinginan terdalamnya Akiba. Bahwa Akiba hasilnya tak peduli pada Hakuminomono, Mono, tapi dia sangat ingin bertarung dengan Torah. Sayangnya itu benar menurutnya, ditambah tatapan usia terlalu menganggap dirinya seperti orang baik, membuatnya sulit melihatnya. Tapi jika dia menghabisi Torah, maka usia akan sadar bahwa dia adalah pengkhianat yang paling kejam. Ayy. Namun hal itu membuat Tora tertawa pasalnya pria yang mengaku berbakat sejak kecil tapi menatap pandangan usia saja tak bisa membuat Tora geli. Begitu juga dengan Akiba yang tak terima fakta tersebut. Singkatnya, Akiba sudah tak mampu melawan dan sudah benar-benar mengakui kekalahannya. Dan tampak Tor masih mampu berdiri dan mengagumi Akiba masih bisa bertahan untuk ukuran manusia. Akiba berpesan untuk menyampaikan pada Usio bahwa dia adalah orang yang jahat sampai akar-akarnya dan pengkhianat yang membela aku no Mono. Maka jika begitu, Tora bisa membunuh dirinya. Namun Tora bertanya tentang apakah ucapan Akiba pada usia waktu itu hanyalah kebohongan, sayangnya semuanya itu jujur dari dalam lubuk hatinya, bahkan masih heran bu ada bocah sepertinya. Tapi untungnya dia berpihak pada Hakume jika tidak mungkin dia sudah melupakan Usio dan Tora, dan bertanya apakah Tora masih menahan kekuatannya saat bertarung dengannya, karena ancaman dari Usio bersama dengan angin yang berhembus, Akiba sudah tak lagi bernyawa. Inagari. Oi! Kirei yo. Kembali pada usia dan dua supir Andin yang sedang menuju dasar pilar, di mana pria kurus ini masih ragu dan takut karena tindakan mereka sangatlah berbahaya, ditambah masih belum bisa mempercayai ucapan bocah yang katanya ibunya berada di dasar laut. Berbeda dengan seniornya Bapak Guru Bahwa dia yakin seorang bocah tahu lelucon Dan bukan Ditambah dari mata usia tak bisa berbohong Bahwa dia benar-benar ingin menyelamatkan ibunya Hingga tiba-tiba kapal selam mereka mengalami Guncangan saat melewati wilayah kekay milik Hakumin Nomuno Ketika atap lambung kapal Sudah tak lagi kuasa menahan tekanan air Rekannya mengusulkan untuk balik Tapi sayangnya pilar yang dimaksud Sudah terlihat dan tampak jauh lebih besar Dari bayangan mereka Kemudian tampak wujud Hakumin Nomuno Di balik pilar tersebut yang dikelilingi kekay menahan tubuhnya. Sayangnya semakin mendekati pilar kapal sudah tak mampu menahan tekanan air dan hanya menjauh pilihannya. Usio dibuat kebingungan lagi. Padahal tinggal sedikit lagi, tapi dia juga tak bisa egois mengorbankan dua orang ini mati begitu saja. Namun paman Goro di situasi seperti ini bertanya, kira-kira apa yang dilakukan Usio ketika bertemu dengan ibunya nanti. Usia yang sempat terdiam sejenak mengungkapkan bahwa dia ingin menceritakan betapa kesepian dirinya dan banyaknya kesusahan yang ia hadapi sepeninggalan ibunya. Tapi rasanya dia hanya ingin merasakan sup yang dibuat ibunya sendiri. Mendengar jawaban polos dari seorang bocah memutuskan paman guru untuk melajukan kapal selam dengan kecepatan penuh. Walau sempat diprotes juniornya yang bernama Kabani ini tapi kali ini guru mengandalkan dirinya dalam situasi ini. Melihat seorang senior mengandalkannya membuat Akabani mulai berubah pikiran dan berpesan pada usia Tolong sampaikan pada ibunya bahwa kau ditolong dua orang yang hebat. 45. 40. Sampai di sana, mereka menemukan sebuah lorong cahaya menuju ke dalam, ditambah keadaan air yang tenang, seolah menurut akaban, ibunya, Usio telah melindungi mereka. Usio berterima kasih pada bantuan mereka, dan lekas masuk. Di tengah perjalanannya Usio bingung ingin menanyakan apa nanti pada ibunya, apa yang dilakukan ibu selama di sana atau memberitahu bahwa ayahnya selalu kesepian selama ini. Walaupun ibunya di dasar laut mengemban tugas ini, dia juga sempat luka karenanya dan pasti akan banyak sekali mengeluhkan tentang semua hal saat menemuinya. Ketika di dalam museum melihat seorang wanita duduk bersimpu menghadap aku minum, minum dengan tubuh yang dipenuhi pasir dan kerikil. Mengingat ibunya selalu di tempat ini sendirian ratusan tahun lamanya demi menyegel iblis itu, sungguh sangat adil menurutnya, membuat usia tak mampu mengeluhkan semua permasalahan hidupnya. Ibunya yang merasakan kedatangan memanggil putranya yang lekas usia berlari. Namun usia bingung ibunya tak mau menapakan wajahnya. Ibunya mengungkapkan bahwa dia sering bermimpi dipanggil ibu oleh putranya sendiri. Sembari memberanikan diri melihat wajah putranya. Ushio. Sementara itu beberapa kapal selam sudah mulai mendekat dan keberadaan pilar juga sudah terdeteksi radar dengan sudah mempersiapkan torpedo khusus untuk menghancurkan pilar tersebut yang berharap aku minum akan mati. Dan pimpinan mengarahkan ketika misil sudah ditembakkan meminta semua armada untuk kembali dalam kecepatan penuh. Tidak! Ibunya tak menyangka sejak ia meninggalkan usia yang masih kecil kini melihat putranya sudah tumbuh dewasa. Membuat usia kebingungan harus bagaimana bersikap membuatnya kosong melompong pikirannya. Ibunya sudah tahu pasti Usyu banyak mengalami kesulitan selama dia meninggalkannya. Walaupun dia pergi karena tugas tetap saja meninggalkan suami dan anak ke tempat ini membuatnya merasa tak pantas dipanggil ibu. Dan tak masalah jika Usyu dan ayah tak memaafkannya. Namun manusia tak mau melihat ibunya merasa bersalah sembari menunjukkan beberapa luka yang ia dapatkan seperti luka yang bertengkar dengan ayah soal siapa yang menyikirkan sarang lebah. Seperti di punggungnya ini cakaran dari Oni, yang ini cakaran dari seekor anjing lalu di bahunya luka dari Yokai yang di kakinya ini akibat dari jungle gym. Menurutnya luka seperti ini bukanlah apa-apa menandakan bahwa dia bisa melewati semuanya dan ibunya tak usah merasa bersalah. Di sini malah Usio yang lebih kasihan pada ibunya yang dipenuhi pasir dan kerikil sendirian di tempat seperti ini. Kemudian ibunya meminta pada putranya bisakah dia mengusap kepala Usio. Sementara itu di permukaan Tora dan para tentara dikagetkan dengan kemunculan dua yokai buatan raksasa dari pesisir timur dan barat yang kini mereka sedang menuju ke pilar tersebut. Bersama dengan para armada yang sudah memasukkan torpedo anti tekanan untuk bersiap menembak pilar yang mereka duga tempat bersemayamnya Hakumin Numunu. Tapi nyatanya dua yokai tempur yang dikendalikan ternyata sedang tidak akur di mana pimpinan yokai pesisir timur merasakan bahwa penyerangan Hakumin no ini rasanya masih belum tepat dan berusaha mengetikkan Sino tetua yokai barat. Tapi menurut tetua barat bahwa sekaranglah yang tepat menyerang Hakumin no di mana pilar itu akan dihancurkan para manusia. Tapi berbeda dengan pimpinan yokai timur yang berfirasat bahwa mereka tak akan menang jika menyerangnya di situasi ini. Hingga tak ada pilihan terpaksa tetua timur menghentikannya secara paksa bersamaan rudal torpedo yang dilepas. Kembali pada usia yang harus malu dan pasti sangat malu, dia mengungkapkan bahwa dia ingin rasanya memakan sup buatan ibunya, membuat ibunya tertawa kecil karena permintaan aneh dari putranya. Bersama manusia menunduk dan seakan inilah yang ia nanti-nantikan seumur hidupnya, Belayan dari seorang ibu. Serangan torpedo berhasil melubangi pilar membuat air masuk ke dalam. Beruntung mereka masih selamat dengan kakek ibunya. Membuat Ushio merasa kesal ia ya, terlalu lengah dengan keadaan yang seharusnya dia sudah bisa menyelamatkan ibunya. Di sini ibunya sudah tak bisa menahan kakek lebih lama lagi dan mungkin pilihan terakhir harus menghadapi aku minum di permukaan. Bersama detik-detik kakek yang sudah aktif 700 tahun lamanya dijaga oleh para Oyakumi akan hancur detik ini juga. Benar saja kini aku minum menu yang tersegel 700 tahun lamanya sudah terlepas dengan wujudnya yang begitu besar yang membuat Ushio bisa bergerak ketika menatapnya yang dipenuhi keputusasaan. Di sini Zaki Sumaku ibu Ushio meminta aku men jangan terlalu cepat senang dahulu karena di luar sana ada yokai dan para manusia yang akan memburumu. Hakumen yang mulai bergerak ke permukaan bersamaan radar kapal selam yang mendeteksi energi kerilian darinya kini mulai mengarah ke kapal mereka dan akan menabrak sembari mengamuk di permukaan. Di sisi lain para biksu yang sebelumnya membatu sudah terbangun menandakan perang melawan Hakumin Numuno akan dimulai. Yang sekarang Yokai Tempur Barat sudah tak bisa berkutik bahkan serangan api Yokai Tempur Timur tak memandang kepadanya. Hingga salah satu ekornya berubah menjadi sosok Kuragi yang menebasnya dan ekor yang melilit berubah menjadi Ayakashi monster laut yang sebelumnya juga sempat dikalahkan Ushio Tora yang membuat Yokai Tempur tak berdaya. Ibu Usio masih berada di dasar bertahan dengan kekai miliknya. Ibunya menjelaskan jika Hakumen no Mono lolos maka berarti pilar penopang Jepang juga akan hancur. Membuat Jepang akan tenggelam, membuat sadar Usio bahwa semua orang yang ia sayangi juga akan lenyap. Dan pilihannya hanya satu yaitu mengalahkannya. Benar saja Badan Meteorologi mendeteksi gempa yang terjadi di Jepang semakin bertambah di beberapa wilayah secara bersamaan mengkhawatirkan pulau Jepang. Wartawan yang meliput dengan helikopter diperingati pesawat militer untuk tidak mendekat hingga akhirnya terekam jelas jet tempur militer dihancurkan salah satu ekor jelmaan Hakumen Nomono. Akibat siaran live itu juga membuat semua warga Jepang diliputi rasa takut kepada Haku Minumono, sedangkan ketakutan dan keputusasaan pada manusia adalah sumber kekuatan bagi Haku Minumono. Yang kini Asuzawa harus melihat dengan mata kepalanya sendiri saat Hakumin menyerang salah satu pulau dengan kekuatan yang luar biasa. Tapi entah bagaimana, dalam situasi seperti ini, usia merasakan ketakutan dan keputusasaan tak seperti biasanya. Dan seakan dirinya tak akan mampu mengalahkan Hakumin Numuno, yang melihatnya saja dirinya tak bisa bergerak. Mending memilih mengajak ibunya lekas masuk ke kapal selam dan lekas kabur. Ibunya jelas menolak mengetahui puteranya punya pikiran seperti itu karena di luar sana banyak yang nyawa sedang terancam. Oleh karena itu, kita harus mengalahkannya, ungkap ibunya. Namun di sini Usio hanya tak mau jika ibunya mati karena dia sudah lama tak bertemu dengan ibunya dan jika bertarung dengan Hakumen sekarang maka kita berdua akan mati dan dirinya sudah tak peduli dengan Hakumen karena tak ada hubungannya dengan kita ungkap Usio. <tuh> sepontan ibunya menampar Ushio mengetahui sikap putranya mendadak menjadi pengecut dan sama sekali tak menghargai perjuangan dirinya ratusan tahun menyegel Hakumen Usio tak menyangka dirinya ditampar ibu kandungnya sendiri padahal dia hanya ingin ibunya tetap hidup dan mencicipi masakan sup miso buatannya membuat Usio pikirannya kini bercampur aduk yang mengubahnya perlahan berubah menjadi monster sembari berucap jika semuanya ingin dirinya mengalahkan Hakumen Nomono, dengan sedikit kesal dan amarah dia akan bertarung melawan Hakumen Nomono. karena semuanya yang sebelumnya baik-baik saja dia kacau karena dirinya. Ushio ditantor yang bingung mengapa tingkahnya menjadi seperti ini Hakumen yang melihat Ushio yang benci kepadanya rasanya pandangan kebencian seperti ini sangat indah baginya Setelah terseger ratusan tahun di dasar laut Bagaimana usaha para monster yang sia-sia, pulau yang ditinggali hancur Serta tombak hewan buas yang ternyata tak berguna Dan mengira bahwa manusia pengkhianat yang ia permainkan pasti juga telah menemukan akhir yang bahagia Pria itu bernama Akiba Nagare Ushi mengingat terakhir Akiba bertarung dengan Tora dan bertanya apakah Kanagari sudah kembali normal. Tapi sayangnya Tora mengungkapkan bahwa dia telah mati. Ushi harus dibuat sok lagi mengetahui kakak Akiba telah mati padahal dia mempercayakan Tora untuk membuatnya kembali normal. Tapi kenyataan pahitnya Tora malah mengkhianati janjinya juga. Mono yang mengompori usia membenarkan bahwa Tora telah membunuh Akiba Nagare, orang yang berharga bagimu. Kemudian ibunya meminta usia untuk tidak mendengarkan ucapan Mono karena dia sendiri ingin memasukkan kebencian pada hatimu saja. Merasa geli dengan drama ini, Tora malah membenarkan bahwa dia telah membunuhnya dengan keji mencabiknya menjadi potongan-potongan kecil. Membuat usia kini merasa sendirian, tak ada lagi yang bisa dipercaya baginya dan berpamitan pada monster, bukan Tora. <tuh> Sementara itu para biksu yang sudah terbangun sedikit terlambat atas pertarungan ini akan tetapi mereka langsung bersama-sama membuat Keke mengurung Hakumen numuno. Hakumen yang bisa merasakan para biksu riki memberitahu pada Usio di sana ada ayahnya. Biksu lainnya, dan Nakamura. yang kini dia akan menghancurkan pulau itu bersama dengan Usio yang tak membiarkan itu terjadi. Amero. Ibunya menyadari karena bertemu dengannya hati putranya menjadi kacau ditambah aku tahu bahwa sekarang Asako sedang bersedih di mana suaminya telah ia hancurkan bersama dengan putranya Ushio yang tak terkendali memintanya untuk menyerah saja dan melepaskan segel yang kasat mata ini masih mengunci tubuhnya tapi nyatanya kakek itu dibangun dengan kemampuan ini juga yang kini menjadi Oyakumi keempat yang kini ingatannya tentang Usio dan Tora sudah pulih akibat ditolong Juimei. Di tengah tergeletaknya Usio mendengar bisikan dari Girio yang menurutnya ayah dan ibunya bernasib sama dengan ayah ibu Usio yang seharusnya bahagia tapi malah direnggut oleh Hakumi Nomono. Jadi Girio meminta Usio untuk membencinya yang kini kembali bangkit menyerang membabi buta dengan dipenuhi kebencian yang sangat besar. Ibunya melihat amarah pada putranya, meminta yang jangan menyerang dengan kebencian karena Hakumin sendiri adalah perwujudan dari sebuah kebencian yang mustahil bisa mengalahkannya, apalagi hanya mengandalkan sebuah tombak hewan buas yang kini Hakumin dan tombak hewan buas akan saling beradu. Ya, ternyata tombak itu bukanlah apa-apa bagi Hakumin Numuno yang membuatnya hancur berkeping-keping, yang kini dia harus tertampar ekornya ke dasar, menyiratkan awal kemenangan Hakumin Numuno. <silence> Tapi kenyataannya, para biksu membuat pelindung raksasa yang membuat mereka masih bisa selamat hingga monster tempur tetua Barat dan Timur yang masih hidup menahan kaki Hakumeno Mono. Tapi sekali lagi, itu bukanlah penghalang baginya yang kini dia menuju para biksu Kohame bersama mereka yang mulai membangun segel raksasa menahan laju Hakumeno Mono. Tapi ternyata serangan para biksu bukanlah apa-apa baginya dan meminta mereka berdiam saja di sana Yang kini Hakumi Mono akan menuju kota dan menjadikan lautan api Tapi Tora tak membiarkan itu terjadi Kemudian datang Tokisaka yang menghantarkan Kiryu dan Queen dia bercita jika di sebelumnya sudah menjelajahi waktu bersama Yokai Tokisaka mencari tahu kelahiran tentang Nomono. bahkan masa lalu dari Torah yang ternyata mempunyai dendam dengan Nomono yang sudah dimulai sejak 3.000 tahun yang lalu. Sementara itu, Sheng setengah sadar pelan ke dasar laut dan bertanya-tanya apakah dirinya sudah kalah dan tiba-tiba dia melihat bayangan Tora di tengah api dan banyak mayat yang bergelempangan. Kemudian, Usia melihat bayangan jauh di masa lampau di mana ia melihat sosok yang sedang dihajar oleh seorang bernama Zagakusa karena pria di depannya ini telah menghina Zagakusa sebagai anak yang terkutuk katanya. Yang membuatnya kesal pada orang itu bahkan karena tuduhan itu dia selalu dibenci semua orang dan bahkan harus hidup sendirian. Tapi anehnya setiap meluapkan kebenciannya Sagakusa merasakan bahunya berdenyut tapi di sisi lain juga dia menikmati kebencian ini hingga tahun demi tahun berlalu setiap peperangan dirinya selalu menikmati peperangan ini dengan kebencian pada semua orang membuatnya dia sangat ditakuti pada akhirnya semua warga menyambutnya seperti bak pahlawan yang padahal dulunya mereka menganggap dirinya adalah anak yang terkutuk membuat Sagakusa semakin membenci semua orang yang kebencian pada orang lain itulah yang membuatnya semakin kuat dan gembira tapi walaupun begitu, para panglima kerajaan tak menyukai dirinya yang membuat dirinya sangat membenci mereka. Saga Kusa mempunyai pelayan kecil kesayangannya bernama Ramah yang sangat mengagumi kemampuan Saga Kusa dan berencana ingin kuat sepertinya. Singkatnya, para panglima sedang mempermainkan sekantung biji benih milik seorang gadis membuat Saga Kusa yang melihatnya tak segan menghabisi mereka. Karena dengan begini dia mempunyai alasan untuk menghantam para panglima. Pada sore harinya, Saga Kusa menemani gadis itu menanam benih di kebunnya, yang ternyata wanita ini adalah kakak dari Rama, asistennya. Rama bercerita pada kakaknya bahwa Saga Kusa adalah prajurit yang hebat, karena setiap musuh yang melihatnya pasti akan lari ketakutan, membuat kakaknya berpikir jika perang maka mungkin akan aman jika bersembunyi di dalam mulut Saga Kusa. Hingga akhirnya, sebagai anak yang selalu dianggap anak terkutuk dan dirinya juga membenci pada semua orang, dirinya berpikir mana mungkin dia bisa membenci kedua orang di depannya ini, yang sangat ramah padanya, membuatnya tersenyum tipis untuk pertama kalinya. Kesokannya Saga Kusa membeli setangkai bunga dan di jalan ia mendapat kabar dari petinggi kerajaan bahwa mungkin ada penyerangan musuh malam ini dan Saga Kusa bertugas menjaga gerbang di depan. Dia pura-pura menyanggupinya dan lekas menuju ke tempat kerja ramah tapi ternyata dia berada di kota sekarang. Membuatnya terpaksa dirinya menyelamatkan kakaknya terlebih dahulu. Tak membiarkan mereka mati dalam perang ini cukup mereka berdua saja. Tak peduli pada semua warga yang menganggapnya bocah terkutuk dari dulu. Tapi ternyata pasukan musuh sudah berada di depan mereka mengaruskan Saga aku samplindingi gadis itu dengan punggungnya menahan hujan panah, tapi sayangnya gadis itu tak selamat membuat kebencian Saga kusata terkendali. <silence> Kebencian yang terlalu besar dirasakannya membuat lagi bahunya merasakan sakit yang amat sangat, bersamaan muncul sosok putih yang keluar dari bahunya. Ya, itu adalah aku Minomono yang mengungkapkan bahwa dia aslinya adalah makhluk bayangan kegelapan yang tak mempunyai wujud nyata. Karena itulah dia berencana menciptakan wujud tubuh ini dengan merasuki bayi yang baru lahir ke dunia. Dan bayi itu adalah Sagakusa yang terpilih. Sedangkan di masa pertumbuhan Saga Kusa yang terlalu banyak penghinaan kebencian menjadi darah serta daging baginya yang akhirnya mendapatkan tubuh ini. Yang berarti juga Saga Kusalah yang telah membesarkan dirinya. Dan kini untuk mencoba tubuh barunya Hakumin Nomono berencana akan menyerang seluruh desa yang ditinggali oleh Saga Kusah Tingkatnya, Saga Kusa menemukan rameng tengah sekarat. Rama bercerita ketika pasukan musuh menyerang mereka, tiba-tiba datang apintah dari mana menyambar semuanya. Dan Rama mengungkapkan satu hal bahwa aslinya orang-orang di desa ini heran dengan Saga Kusa. Seseorang yang sering mereka jauhi tapi kini malah menjadi pelindung desa. Dan aslinya banyak dari mereka yang ingin meminta maaf padamu bersamaan Rama yang meninggal. Jelas membuat Sagakusa sangat membenci Hakumen Nomono saat itu juga. Kemudian sebagai balasan karena telah membesarkan dirinya, Hakumen memberikan hadiah pada Sagakusa bahwa dirinya tak akan bisa mati. Tapi dengan syarat untuk terus membencinya dan dia pastikan akan bertemu di waktu yang berbeda. Hingga akhirnya, setelah insiden itu, Sagakusa Kusa terus melakukan perjalanan untuk mengajar Hakumenemu. Hingga ia mendengar rumor bahwa ada sebuah tombak yang mampu mengalahkannya, dia berusaha keras untuk mendapatkannya. Dengan kemampuan yang diberikan Hakumenemu, dia bisa mudah mendapatkan tombak itu, membuat usia paham bahwa Sagakusa Kusa adalah Torah. Tora. usia yang tersadar, dia melihat serpian tombak yang mengelilinginya, menyiratkan tombak sendiri masih belum menyerah, dan pertarungan ini masih belum berakhir. Di sini Kirio menceritakan perjalanannya ke masa lalunya di mana dirinya melihat ada banyak sekali manusia menjadi pengguna tombak hewan buas yang akhirnya berujung menjadi Azafuse yang diliputi kebencian pada Hakumin Numuno membuat Kirio sendiri merasa kasihan kepada para pengguna tombak hewan buas itu membuat Joime merasa tak enak hati karena ulah dari kebencian kakaknya malah menciptakan malapetaka seperti ini sedangkan dirinya hanya bisa menyaksikan tak banyak membantu saat itu dalam menjelajahi waktu ratusan tahun yang lalu setelah tombak itu dibuat tepatnya di pelabuhan Cina, Kiryu melihat Hakumenomono sedang menyamar menjadi gadis manusia. Yang akan berpindah ke negeri lain atau Jepang Bersama dengan sosok hitam yang nyaris seperti monster tak lain tak bukan adalah kusa yang telah menjadi pengguna tombak hewan buas yang nyaris berwujud azafuse. kusa yakin bahwa dia tak akan bisa mengalahkan Hakumenumono, akan tetapi dia percaya penerusnya mungkin bisa mengalahkannya. Dan saat itu juga dirinya akan ikut bertarung agar tak ada lagi kesedihan yang diakibatkan olehnya lagi di dunia ini. Sebari melesatkan tombaknya menuju ke tempat yang searah yang dituju oleh Hakumenumono. Kembali pada mereka yang melihat serpihan tombak hewan buas yang bertebangan seakan menolak untuk kalah yang kemudian menyebar ke penjuru Jepang. Bersamaan Andin yang sudah ke permukaan, Ushio menyapa semuanya membuat Ushio kembali bersemangat untuk mengalahkan Hakumi no Mono dengan hati yang lebih tenang. Kini semuanya yang senang Ushio telah kembali, kini Inui dan Asako bersatu melacak keberadaan Hakumi no Mono. Sementara itu Hakumin menyerap semua rasa takut ribuan manusia menjadikannya semakin kuat. Beruntungnya 60% warga telah dievakuasi dan akan dinaikkan kapal menjauhi Jepang. Sayangnya Azuzawa melapor bahwa kapal tak bisa berlayar pasalnya ada angin topan di tengah Jepang. Mustahil bisa melakukan perjalanan laut membuat pimpinan kebingungan. Sementara itu di tempat pengungsian para warga memberontak ingin keluar karena mereka merasa tempat ini tak aman dan tampak Nakamura juga yang ada di sana melihat ribuan benda aneh bercahaya. Hingga salah satunya mengenai kepala Nakamura yang langsung membunuh para hiu pemakan ingatan yang spontan Nakamura ingat semua tentang usia temannya. Begitu juga Serpian itu menyadarkan semua para yokai lainnya. Dan di sini mereka semua bingung tersadar dalam posisi berperang seperti ini, tapi bisa-bisanya mereka berperang tanpa bocah, pengguna, tembakuan buas, dan monsternya. Sementara itu, Hakumen numono bisa merasakan kekuatan yang luar biasa dari para manusia yang ketakutan yang menjadikannya semakin bertambah kuat, akan tetapi dia merasa dia mendekat, tapi tak mempunyai ketakutan kepadanya. <tuh> Akumin bingung mengapa Yoke sepertinya mampu melukainya, tapi melihat Bebek dia sadar bahwa dia adalah Saga Kusah, sosok yang telah melahirkannya hingga mendapatkan wujud ini. Tora yang malas mendengar ucahannya mulai menyerang. Kembali ke pengungsian, semuanya masih memberontak ingin keluar. Di sini Nakamura berusaha menenangkan mereka semua bahwa ada pria pengguna tombak buas akan menolong mereka di sini dan mengalahkan makhluk itu. Namun tetap saja para warga tamu mendengarkannya yang mengira musela yang bisa mengalahkan iblis itu. Tapi muncul sosok petinju yang tak terlalu terkenal membenarkan ucapan Nakamura. Bahwa ada sosok pemuda pengguna tombak hewan buas pernah menolongnya saat terjadi insiden di dalam pesawat saat pesawatnya diserang yokai. Dan akibat sepian tombak tadi membuat mereka tersadar dan membenarkan juga bahwa banyak mereka mendengar cerita tentang kehebatan manusia berambut panjang pengguna tombak hewan buas. Kembali pada Ushi yang sudah mengenakan armor dari Profesor yang kini bersama dengan ribuan yokai mengajar aku minum mono. Sementara itu, Tora masih bertarung mati-matian. <tuh> Singkatnya, Hakumen berhasil sampai ke bagian paling utara di negeri Jepang ini dan masih berencana akan menyerang ke daerah lain. Dan tampak Tora yang tak sadarkan diri berada dalam gigitan Hakumen no hingga Hakumen harus kaget ketika dia merasakan ketakutan manusia di negeri ini mulai melemah. Benar saja, nyatanya ulah dari orang-orang terdekat Usio lah di mana mereka meyakini semuanya akan datang seorang bocah pengguna tombak sakti yang bisa mengalahkan iblis itu. Hingga ucapan dari mulut ke mulut membuat semua orang di negeri ini agak mulai menenang. Tiba-tiba serpihan yang terpencar mulai kembali ke satu arah menuju kembali ke penggunanya Membuat aku main paham merasa takut di negeri ini melemah Karena semuanya percaya pengguna tombak itu akan datang mengalahkannya Jika begitu dia tak akan membiarkan orang itu hidup dan mulai mengejarnya Semuanya senjata kelian para profesor segelas Inoi bersiap menantikan kedatangan hakumen Mono. Begitu juga dengan Usia mulai menyadari dari ucapan Sanene waktu itu untuk perang melawan hakumen harus saling bahu membahu. Usia kira maksudnya bertarung bersama manusia, tapi dia keliru ternyata manusia saja takkan mampu, begitu juga dengan Yokeng sendirian takkan bisa, tapi jika keduanya bersatu maka baginya cukup untuk mengalahkannya. Dan tanpa sadar ucapan Usia barusan membuat rasa takut para monster hilang. Sementara itu Hyo sendiri berhasil mengejar Guren membuat mereka harus bertarung satu sama lain berhari-hari lamanya. Jauh di tempat lain, saya akan melakukan ritual yang hanya bisa dilakukan gadis bangsa rambut putih. Dia sadar dahulu dia hanyalah gadis yang selalu menunduk dan terus meminta maaf. Tapi setelah bertemu dengan Usio, dia membuka matanya untuk memilih jalannya sendiri. Terlebih, dia banyak menemukan orang-orang yang bersifat sama seperti Usio yang selalu tersenyum kepadanya. Oleh karena itu, gilirannya akan melakukan ritual membuka gerbang dunia dan akhirat untuk mengeluarkan roh-roh yang mungkin bisa bisa membantu perang ini yang hanya bisa dilakukan sekali dalam hidupnya. Dia tahu ini bahaya baginya, tapi hanya inilah yang bisa ia lakukan saat ini. Keputuh. Sementara itu ketika serpian itu menuju Usio muncul Hakumen yang tiba-tiba menghadang semua serpian itu dengan tubuhnya. Usio melihat Tora tergigit di mulut Hakumen menyiratkan padanya Tora bertarung sendirian setelah dirinya dikalahkan. Dan ketika Hakumen akan menyemburkan serangan ke serpian tombak, lagi-lagi roh nenek Mikado menghalang-halangi Hakumen Nomono dengan kekainya yang kemudian menghilang. Sayangnya segel itu masih mampu dipatahkan Hakumen bersama Tora yang terlempar Usio lekas terjun mengejarnya Dan di situasi yang sulit ini Usio meminta Serpian Tombak itu mendengar panggilannya untuk datang Yang langsung mereka berkumpul di tubuh torah yang kini Tombak itu sudah kembali seperti semula Bagaimana <tuh> kibutsu? Trump. Singkatnya, Usia sudah memutuskan untuk lanjut bertarung walau akan tahu dia mungkin akan menjadi seperti Torah Monster dan sebelum itu terjadi dia memberikan darahnya pada Torah setidaknya ini yang bisa ia berikan sebagai ganti Torah yang mungkin tak bisa memakannya bersama dirinya mulai bersiap menyerang. Ketika hakumen lengah senjata krilian profesor dan kekei para mburu bersatu menyegel hakumen nomuno. Begitu juga dengan ekornya yang ditahan para parayokai zakuji yang menggiring hakumen menuju ke barat. Ketika segel perahan dihancurkan para ekornya beruntung masih ada Big Sooriki menahan mereka karena kehancuran hakumen nomuno adalah keinginan terbesar sekte mereka. Di situasi terpojok seperti ini Hakumen memanggil guren anak buahnya yang jelas kehadirannya sangat merepotkan bagi Ushio dan lainnya. Sementara itu, Hiu yang sempat bertarung dengan Gurin terbangun di sebuah halaman milik seorang wanita yang tak ikut mengungsi, memilih berdiam diri di rumahnya dan tak peduli soal Hiu yang pingsan di halamannya. Tapi tampak wanita itu sangat tidak menyukai anaknya. Dia bercerita dia kasar padanya karena dia tak mengharapkan kehadirannya. Dia lahir karena suaminya menginginkan seorang anak. Karena sama-sama sibuk tadi yang mengurusnya, membuat anak itu dirawat pengurusnya dan menganggap dia bukanlah anaknya. Tapi yang membuatnya frustasi suaminya meninggal akibat serangan Hakumin Numuno yang mengamuk di kota, meninggalkan dirinya bersama dengan anak yang bahkan tak menyukai dirinya, ungkap wanita itu. Tapi kenyataannya bocah ini merasa cemas melihat ibunya bersedih. <tuh>. Ketika Anda pergi muncul gurun yang mengungkapkan bahwa dia sudah dipanggil tuannya, aku minum akan tetapi dia cukup bermain-mainnya dengan hiu dan akan mengalahkannya dengan cepat. Ketika ingin bertarung, gurun tertarik ibu dan anak itu yang ingin memangsanya, tapi Hiyo menghadang dan menantangnya. Kira!

Wanita itu mulai mengetahui pria di hadapannya mengapa melindunginya karena pasalnya dia mendengar dari Guren istri dan anaknya telah menjadi korban darinya. Di sini Hyo memberitahu wanita itu bahwa dari awal dia melihat bocah itu seakan selalu berusaha melindungimu. Aturan bisa saja dia kabur meninggalkan ibunya, tapi dia menemanimu seolah tak peduli apa yang akan terjadi. Guren yang sudah muak dengan drama ini akan berencana melenyapkan mereka bertiga sekaligus. Tapi petir Guren diserap mata juga Hyo yang kemudian Hyo menjukil mata juganya sendiri dan mempersilahkan Guren memakannya. Mata dan tangan hiu lumayan enak menurutnya, akan tetapi hiu mengatakan bahwa mata tersebut berusan mengisap energi petir dari Guren. Dan terlebih mengejutkan lengan hiu terdapat kertas mantra peledak yang kini sebagian kertas peledak itu berada di perut Guren. Dan kini balas dendam istri dan anaknya 15 tahun yang lalu akan terbalaskan. Hai, hai, hai. Singkatnya, Hyo meminta sake pada wanita itu karena baginya untuk menghilangkan sebuah kebencian setelah bertarung adalah dengan meminum sake. Tapi rasanya akan lebih nikmat bisa minum bersama dengan Uzio. Tapi akhirnya Hyo bisa tidur dengan tenang setelah membalaskan dendamnya pada monster yang membantai keluarganya. Sementara itu Asako bisa merasakan di mana para yokai dan usia menggiring Hakumen menuju ke tempat awal dia tertidur, mengetahui wilayah ini adalah tempat keramat untuk membangun kekai dengan bantuan berbagai pihak. Namun Hakumen yang tak tinggal diam berusaha mematahkan kekai tersebut satu persatu dan ketika energi dan kekai musuhnya beradu membuat lautan dilewatinya menjadi beku dan ekornya yang sudah terlepas berhasil menyerang mereka. Asako menyadari bahwa Yokai dan Usio masih belum mampu untuk mengalahkan Hakumi Nomono, dan meminta Inui membangunkan Tora yang tak sadarkan diri. Inui lekas berangkat meninggalkan tubuhnya yang masih membangun kekai. Sementara itu, di bawah alam sadarnya, Tora sudah merasa bahwa sampai di sini saja perjuangannya melawan Hakumi Nomono. Ditambah, dia sudah banyak mengalahkan musuhnya, dan karena lubang ini membuatnya tak berdaya, terlebih Usio sekarang sudah membencinya. Namun di tengah keputusasaan Torah datang roh Inoue yang mendatangi Torah yang mengkhawatirkannya. Tora mengungkapkan bahwa dia sekarang sudah kalah. Tapi Inoue tak mau jika harus kehilangan Torah yang katanya berjanji akan memakan dirinya. Tora jelas akan memakan Inoue setelah memakan Usio. Mengetahui Inoue adalah makanan penutup yang terbaik menurutnya. Tapi kata-kata itu menyeratkan pada Inoue yang Torah tak akan memakan dirinya karena Torah saja sulit untuk memakan Usio. Singkatnya ini berpamit pergi karena dirinya sekarang telah menjadi Oyakumi keempat yang bertugas menyegel Hakumi ketika dia tertidur kembali setelah perang ini usai. Namun ungkapan itu membuat orang muak karena menurutnya kita harus menghabisi Hakumi Nomono sekarang juga. Dan tak perlu ini repot-repot menjadi Oyakumi dan harus tetap hidup sampai dirinya memakannya. Karena jika bersama Usio dia bisa mengalahkan musuh seberat apapun itu. Keceplosannya Torah membuat ini tertawa kecil dan mengungkapkan bahwa Usio kini sedang menunggunya. Dan berita bagusnya lubang di tubuhnya, kini sudah sembuh, membuat Tora sangat bersemangat bertempur bersama dengan para zafus yang datang bersatu menjadi armor Torah yang kini bertarung bersama Torah. <tik> Ketika semuanya berusaha mempertahankan kekayaannya yang sedikit lagi hingga sampai tujuan, Hakumen melepaskan anak buahnya yang membuat sedikit kerusuhan di tengah para yokai. Yang kini Hakumen bisa fokus mematahkan kekayaan mereka. <tuk> Sayangnya semua harus dibuat terkejut dan panik ketika Kekeng dibangun berhasil hancur. Kemudian terdengar lesatan kencang yang ternyata adalah Torah yang kemudian marah-marah pada Usio yang hanya diam saja. Akan tetapi Usio malah senang ternyata Torah tak membencinya atas sikapnya sebelumnya, membuat kini mereka bersatu menghadapi sedikit Kini, selanjutnya melanjutkan menggiring Hakumen menuju ke tempat keramat. Dia tertidur sebelumnya bersama dengan kemunculan ayah Kasih, tapi bukan ayah Kasih, melainkan adalah kumpulan roh-roh yang sempat usia Tora selamatkan, yang terjebak di dalam ayah Kasih itu sebelumnya di lautan, yang kini mendorong Hakumen ke tempat sasaran. mereka semua para roh bisa keluar membantu tak lain tak bukan karena gerbang akhirat yang dibuka oleh saya yang memohon bantuan kepada roh untuk meminjamkan kekuatan mereka demi menyelamatkan dunia ini di tempat lain di gedung para ilmuwan yang menjalankan sistem penembakan kirilian harus dikepung dengan para anak buah Hakumin Tapi mereka seakan sudah tak peduli ke depannya bagaimana dengan nasib mereka Dan setelah mengaktifkan sistem otomatis kirilian kecil yang dibawa oleh Usio Mereka lebih memilih bersantai sambil bersiul menikmati detik-detik terakhir mereka daripada menyelamatkan diri Dan mengingat bagaimana semasa kecil mereka bertiga yang selalu bersama Di saat itu juga tubuh Ushio tiba-tiba dilindungi energi kerlian buatan Profesor yang menyadari bahwa ini bersumber dari alat yang sempat diberikan Nakamura sebelumnya, memudahkan Ushio mendorong Hakumen lebih cepat ke tempat tujuan. Pada akhirnya Hakumen sudah berhasil dikurung di keke yang telah disiapkan Membuatnya tak bisa pergi kemana-mana Karena atas dan bawah sudah terdapat keke yang mustahil ditembus Membuat mereka semakin yakin untuk bisa mengalahkannya Tak mau tinggal diam Hakumen melepaskan anak buahnya untuk melewati celah keke ini Untuk membunuh para pembuat segel ini agar dirinya bisa terbebas Tapi sebelum itu pasukan militer mulai berdatangan yang ikut bertempur bersama para yokai サたち <noise> サ Siaran langsung disampaikan di TV meminta semua para warga untuk tidak perlu lagi takut dengan hakumen pembunuh yang kini penyerangan beruntun mulai memojokkan iblis itu. Kabar baik itu membuat semua para warga senang mendengarnya. Bahkan ayah Nakamura sangat bersemangat melayani para warga pengungsi dengan masakannya. Begitu juga dengan situasi yang mulai tenang saling bergotong royong dan Nakamura yang di sini sedang berjuang. Hakumen pun merasa bingung ketakutan dan kebencian manusia di dunia ini sudah memudar yang membuatnya bingung. Padahal ia dalam makhluk kejam yang tak tertandingi di dunia ini. Ini dan bertanya-tanya di manakah kesalahannya. Hingga akhirnya Hakumen menyadari bahwa ini adalah ulah dari Usio dan Torah yang telah menyatukan yokai dan manusia dan kesalahannya juga yang tak memastikan mereka berdua mati sebelum pertempuran ini dimulai. Membuat Hakumen mempunyai cara lain dengan mulai memecah tubuhnya. Ini yang tahu akan hal buruk akan terjadi meminta semuanya untuk pergi menjauh dari kekai tersebut. Ya, Hakumen nyatanya masih mempunyai trik seperti ini di mana dia menyebarkan gas beracun menghalangi semua manusia dan yokai untuk mendekat. Tapi sayangnya Ushio dan Tora terjebak di dalam. Walaupun begitu anehnya asap beracun ini tak mempunyai efek pada mereka. Hingga akhirnya Hakumen tampak lebih kecil di mana dia mengambil ukuran sepertiga dari tubuhnya bermaksud bisa seluasa meladeni Ushio dan Tora. Yang kini dia menampakkan wujud ekor ketujuh dan kedelapan miliknya. Kosen. Sementara itu anak buah Hakumen berhasil menemukan pembuat dinding keke yang mengurung tuan mereka yang berencana akan menyerangnya. Beruntung Hadiro Mizato menghadang anak buah Hakumen disusul dengan Kiryu dan Queen yang sudah datang. Kami. Di sini, usia dan tora yang terlempar, Hakumen menyampaikan bahwa sekeras apapun usia dan tora berjuang pasti akan berakhir dengan kegelapan dan keputusasaan Jika mengira bisa menghadapinya, usia tahu terkadang sekeras apapun seseorang berjuang dan berusaha, kadang masih ada yang tak bisa diselamatkan. Walau begitu, dirinya menolak untuk menyerah begitu saja bahwa apapun yang dihadapi, dia akan tetap berdiri bertarung karena dia tak bertarung sendiri, tapi juga bersama sang matahari. Tapi tiba-tiba kekuatan tombak mulai mengambil alih tubuhnya perlahan mengubahnya menjadi sosok monster yang padahal menurut Ushio ini belumlah saatnya memohon pada tombak itu untuk tidak sekarang mengubahnya. Tapi tiba-tiba para Azavusi di tubuh Tora berubah bentuk menjadi kepala Hakumen yang mereka meluapkan kebencian mereka dengan menyerang Hakumen bersamaan. Ushio Tora yang tak tinggal diam mereka lekas menyusul. Sementara itu para Yoka yang tak tahu bagaimana pertarungan di dalam sekarang hanya bisa mengalahkan anak buah Hakumen yang berkeliaran dan melindungi para pembuat keke yang menjadi incaran anak buah Hakumen. Sementara itu di kota Nakamura dan lainnya yang dikepung anak buah Hakumen ditolong Baldandres dengan teman-temannya. Di tempat saya dia kedatangan Hiyama dan Reiko yang ingin menemaninya Tapi tak lama kemudian para anak buah Hakumen menyerang mereka Beruntung ada tangan iblis keluar dari gerbang akhirat Yang ternyata itu adalah ayah Reiko yang melindungi mereka Ketika serangan berikutnya datang, ada sebuah pesawat yang dikendari roh ayah Yamayu yang menjaga mereka. Uzu menduga bahwa ternyata Hakumen takut dengan tombak ini, tapi itu dibantah Hakumen yang menurutnya dia sudah pernah menghancurkan benda itu. Ushio membenarkannya, tapi sayangnya dia waktu itu karena kemakan omongan hasutan dari Hakumen sendiri. Ditambah yang membuat Ushio yakin dia takut dengan tombak ini karena selalu menjaga jarak dengan tombaknya. Terlebih salah satu ekornya berbentuk tombak hewan buas. Bukankah jika menyamai bentuknya sebagai senjata bukti bahwa tombak kemono ini benar-benar kuat? Tora tertawa melihat Usio menyudutkan Hakumen yang tampak takut dengan tombak hewan buas tersebut Dan Tora mengakui kehebatan Hakumen yang sangat kuat Tapi anehnya mengapa Hakumen sendiri tak pernah meremehkan kekuatan mereka berdua Bukankah seorang raja yang berkuasa memandang remeh orang di bawahnya Sedangkan kini tatapan Hakumen seperti manusia rendahan yang melihat orang lebih di atasnya Seolah-olah Hakumen nasinya iri dengan pengguna tombak hewan buas ini Komen membenarkannya, dia iri dengannya, dia muak dengan kehidupan manusia, dan muak melihat monster yang berdampingan dengan manusia, sembari meluapkan kebenciannya pada Torah. Hakumen bercerita, dahulu kala saat dunia masih berbentuk lautan energi yang belum memiliki wujud seperti sekarang. Energi yang murni dan bersih menuju ke permukaan berubah menjadi manusia, sedangkan energi yang jahat dan kotor berubah menjadi dirinya. Dan saat itu Hakumen bertanya-tanya mengapa dia begitu hina, tak sama seperti mereka. Tora memotong ucapan Hakumen dan bercerita seorang pria bernama Kiba Nagari sempat kagum kepada bocah bernama Usio karena cahayanya membuat dia merasa iri dengan Usio. Tapi dia sadar bahwa dia tak bisa menjadi Usio membuat ia memutuskan menjadi pengkhianat dan musuhnya. Karena jika tidak, dia bisa kehilangan jati dirinya sendiri dan menurut Torah Hakumen sama dengan Nagare. Singkatnya, Hakumen merasa iri dengan cahaya yang dimiliki Usio. Dan hal itu bisa membuat Hakumen takut karena kehilangan kepercayaan dirinya. Hakumen yang mulai mengakuinya datang tiba-tiba serangan kertas mantra roh dan senjata biksu yang menghancurkan tubuh Hakumen. Tora melanjutkan bahwa aslinya Hakumen kagum pada Ushio tapi dirinya juga membencinya dan takut. Jelas pasti sangat susah memiliki sifat seperti itu ungkap Tora. Bersama dengan Rohio yang berpesan pada Ushio jangan sampai terpengaruh dengan lawan dan tetap tenang. Begitu juga dengan Akiba yang mengungkapkan hidupnya berubah ketika bertemu dengan Ushio yang kemudian mereka menghilang membuat usia kini merasa senang bisa berkumpul dengan mereka semua walau hanya sekejap memantapkan dia untuk lekas mengakhiri pertarungan ini karena dia adalah usia Otsuki bocah biasa bukan siapa-siapa kini dia adalah usia Otsuki yang sekarang begitu juga dengan Torah yang bingung tahap apa bedanya dia dulu dan sekarang karena dia adalah dia bersama manusia yang bisa merasakan semua orang-orang di luar sana kini sedang sama-sama berjuang mengakhiri penderitaan ini dan memastikan untuk tidak akan kalah hari ini Benar saja ibunya Usio Somako Inoue tatan lagi menahan kekkei ini tapi dia tak mau menyerah sekarang dan akan memperlihatkan pada suaminya perjuangannya hingga akhir. Hingga datang serangan hadir Sigure melindungi istrinya yang membuat Asako kaget mengetahui kini rambut suaminya sudah memutih. Sigure memintanya untuk lekas mengakhiri ini supaya bisa pulang bersamanya. Di sisi lain Kagari dan Raisin yang sempat lengah ditolong saudara tercinta mereka juruh Membuat adiknya Kagari cukup senang melihatnya walau hanya sekejap Bersamaan kabut beracun yang perlahan mulai menghilang Hakumen sekali lagi mengaku ibu dia memang merasa takut pada tombak hewan Buas itu, tapi menurutnya tetap saja tadi yang bisa mengalahkan dirinya. Dan Hakumen, yang menyadari gara-gara mata ini juga yang menunjukkan rasa takut dirinya kepada mereka berdua, Hakumen memilih menusuk matanya sendiri. Dengan begini, dia tak akan merasa takut dan menyerang mereka dengan menghakumen buta. Argumen yang buta bisa menyerang dengan tepat karena dia bisa merasakan energi tombak itu saat digunakan penggunanya, memudahkan dia mengenai sasaran. Hingga Tora, yang paham cara kerjanya, merebut tombak itu dari Usio dan menusuknya ke punggungnya guna menyembunyikan pancaran energi dari tombak ini. Dan benar saja hal itu berhasil membuat Akumen kehilangan arah dari tombak itu. Akumen akhirnya tahu bahwa tombak itu disembunyikan ke tubuh Tora karena Tora menyadari bahwa tubuhnya memiliki bau yang sama dengan Hakumen. membuatnya cukup kesal. Tapi di sini usia yang panik pasalnya kain merah peredam kekuatan tombaknya sudah ia lepaskan yang mungkin ini bisa membunuh Tora. Tapi Tora tak peduli tentang hal itu untuk pertama kalinya Tora memikirkan orang lain di mana ia meminta usia untuk memikirkan banyak nyawa yang terancam akibat ulah iblis ini. Jadi meminta usia jangan melupakan tujuan pertempuran ini hanya karena menyelamatkan dirinya. Hingga mereka berdua nekat menyerang Hakumen bersama-sama. Ya, akhirnya tombak itu berhasil menembus tubuh Hakumen yang membuatnya bingung. Padahal dia adalah makhluk abadi. Kenapa bisa kalah? Membuat kesal pada Saga Kusa atau Torah. Begitu juga dengan Torah yang tanpa alasan rasanya dia sudah tak mempunyai dendam lagi pada Hakumen Nomuno. Mengetahui kebencian tak akan menghasilkan apapun. Yang lekas mengakhiri ini. Kami. Dalam kehancurannya, Hakumen mengungkapkan bahwa dia ingin dipanggil namanya dengan ada yang lembut dari seorang siapapun itu. Tapi bukan dengan nama Hakumen Nomono, tapi dengan nama yang lain. Nama yang belum sempat ia ucap. Kan. Lihat gambaran bayi yang kemudian menghilang menyeratkan pada usia, kemungkinan Hakumen berencana ingin terlahir kembali menjadi manusia. Tapi gini masalahnya Tora merasakan bahwa dia mungkin akan mati karena luka dari tombak itu. Dan usia juga mengira bahwa dia sebentar lagi akan menjadi Azafusi seperti Tora. Tapi menurut Tora, bocah cengeng seperti Ushio tak bisa menjadi seorang monster. Bersama Ushio yang menangis melihat perlahan Tora menghilang. Sembari berucap bahwa dia kini sudah memakan Ushio dan kini dia sudah kenyang. Usio perlahan tubuhnya berubah menjadi monster dan bersamaan keluar Jimmy Giryu bahkan kedua orang tuanya. Bersamaan tombak itu yang hancur, Jimmy mengungkapkan berjuta-juta terima kasih mereka ungkapkan pada usia mungkin tak akan cukup atas perjuangan Usio. Tapi Jimmy dan Giryu meminta izin untuk bersemayam di dalam jiwa Usio yang hangat. Dengan begini Usio takkan perlu menjadi hewan buas bersama manusia yang kembali normal, Usio kini legah dan berencana akan pulang. Sementara itu, saya mengungkapkan bahwa pintu akhirat ini harus segera lekas ditutup. Sayangnya, pintu ini bisa ditutup dari dalam, yang mungkin dia tak akan bisa kembali lagi ke dunia, membuat Yama Reiko terkejut. Tapi, Oma mengungkapkan bahwa dia sudah hidup terlalu lama bersama para pendahulu saya yang kini meminta saya mengikhlaskannya untuk dia saja yang akan menutup pintu akhirat ini, karena dirinya sudah dijemput ibu saya di gerbang. Singkatnya, kini Usio telah berkumpul dengan yang lainnya bersama dengan para tetua yang berterima kasih pada manusia atas perjuangannya. Begitu juga dengan mereka yang berpesan untuk menyampaikan terima kasih mereka semua para yokai kepada Usio. Dan kini mereka akan lekas pergi mengetahui pulau Jepang akan tenggelam. Mereka semua para yokai sepakat akan menjadi batu untuk menopang pulau ini. Dan mumpung Usio masih tertidur. Karena jika tidak, Usio akan menghalang-halangi mereka untuk tidak melakukannya. Tapi yang harus mereka ketahui, para yokai melakukan ini bukanlah demi manusia. Melainkan mereka mencintai negeri ini, baik pepohonan, rumput, tanah di negeri ini yang dipenuhi kehidupan, dan meminta mereka untuk ingat momen ini. Buah para yokai mengorbankan hidupnya demi menyelamatkan negeri ini. Benar saja, tiba-tiba gempanya melemah menandakan Jepang tak jadi tenggelam. Sementara itu, tetua Yokai Barat berpesan bagi mereka Yokai berwujud manusia, mereka harus berada tetap di sini. Karena mereka sudah terbiasa berbaur dengan manusia. Karena jika takdir mereka bisa kembali, akan sepirasanya jika tak ada kalian para Yokai. Ora, <tik> isoginasai! Singkat cerita, Inui dan Kiri yang akan berangkat sekolah dipesan ibunya untuk pulang mampir ke toko hamburger. Tapi mendengar kata "hamburger" membuatnya mengingat Torah yang kini sudah tiada. Tak mau dia bersedih, Kiriau mengungkapkan bahwa dirinya saja yang menghabisi hamburger yang dibelikan kakak Inui. Seberapapun banyaknya, dia akan memakannya meski perutnya akan meledak dan tak akan mau berbagi jika kakak Inui memintanya. Sementara itu di kuil lainnya memari Usio yang karena dia sudah telat ke sekolah malah santai makan. Namun Usio sendiri tak mau menyisakan masakan ibunya ungkap Usio. Hingga Usio yang belepotan ibunya mengelap mulutnya dan lekas pergi. Tapi Usio tak kuat menahan tangisnya ketika dia melihat gudang awal dia bertemu dengan torah. Menurutnya saat itulah saat menyenangkan baginya. Tora. Singkatnya, ketika rumah sepi dan berangkatnya usia ke sekolah, Fasiguri berencana membuat adik untuk Usio. Tamat, akhir yang bahagia. <Sess> <Sess> Sekian guys dari anime Torah season 2 tamat dan kayaknya nggak ada nih lanjutannya. Da... Next anime apa? Komen di bawah. Anggap bisa penutupan cuy